Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih on beat di tanggal 29 Agustus 2024. Hari ini tanggal 29 dan kemarin juga tanggal 28 sebenarnya ada demo ya. Demo ojol di area patung kuda dan sekitaran istana Jakarta Pusat. Oke, Bang, kok lu gak ikut demo sih, Bang? Kalau gimana ya, Bro? Gua juga sebenarnya kesel sama pihak Grab gitu. Kok argonya begini gitu kan? Udah dinaikin, ntar ada yang namanya Grab hemat lah, Grab bike hemat, slot, bla bla bla. Sebelumnya gua apresiasi buat rekan-rekan ojol semua yang ikut demo hari ini. Semoga ya kedepannya lebih baik lu nyari kerja deh. Jangan gojek, sumpah gojek online itu lebih sedih daripada opang. Nah, kekesalan gue juga sama seperti kalian semua, masalah argo gitu kan. Tapi mau gimana lagi, kita mitra. Sehebat-hebatnya kita demo, sehebat-hebatnya kita berapresiasi, tetap aja ujung-ujungnya customer masih minta promo sama pihak Grab. Kalau nggak ada pihak customer yang minta promo, Grab juga nggak akan ngasih promo yang besar-besaran. Tapi kebutuhan, bro, ya kan? Nah, hari ini wow banget demonya. Ya, bos. Jujur solidaritas ojol itu hebat ya, hebat banget. Semua pada lepas jaket, nggak pada pakai jaket yang nggak ikut demo, pada nasi tapi masih pada tetap narik ya. Sampai-sampai tadi gue dapet orderan di gudang blibli.com, buset dijaga sama orang Grab, ku harus cancel orderan tuh di situ, buset. Dibilang kesel, wih gila, gue udah dapet loh gitu kan, dapet orderan di gudang beli-beli loh, harga jauh 50.000 gitu kan, keceleduk dari batu ceper. Ya udah, kita gue cancel 2 orderan, 3 orderan cancel, dan ujung-ujungnya udahlah gak usah narik aja lah kalau kayak gini ya kan, percuma. Gudang-gudang yang biasa gua patokin buat nyari orderan instan semuanya di boikot sama ojol. Nah, masih ada yang narik mana itu? Yang narik mah masih ada narik. Cuman kalau yang lagi bawa penumpang jangan diturunin penumpangnya ya. Kasihan. Tetap semangat buat rekan-rekan ojol yang pada demo hari ini, dan mohon maaf banget gue belum bisa ikut, bukannya gak mau berapresiasi tapi gue udah capek kali ya, bisa dibilang ya. Tahun kemarin juga demo gak ada perubahan, gini-gini aja ya kan. Aduh. Oke deh, sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.